Katanya sih, the power of kepepet bikin kita jadi inovatif. Nah, ciwi-ciwi ini lagi perlu anduk tuh. Kasihin ke aku. Hah? Kan bisa pakai trik anduk kilat. Hah, aku punya ide. Kaos kan juga nyerap air. Pakai aja buat ngeringin rambut. Triknya keren kan? Masih ada banyak lagi yang lainnya loh. Makan malam sehat, ah. Bikin salad yang banyak deh. Jangan lupa timunnya. Timun kan favoritku, jelas abis lah. Oke, masukin. Au! Apaan nih? Kayunya nancep di kulitku. Harus ku keluarin nih. Nggak bakalan bisa lah. Mending nggak usah. Pasti Gatot. Gelas. Ada barang apa kek di sini? Korek api? Coba aja kali ya. Kena serpihan kayu kek lili. Ambil korek api, terus nyalakan. Panasin bagian dalam gelas kek gini. Pas apinya mati, tutupin gelas ke area serpihan. Langsung lepas kan? Dan gak sakit. Masih sayang banget sih. Tapi mulai sekarang pakai yang plastik aja. Biar tanganku aman. Oke anak-anak, ulangannya ada 3 pilihan. Apaan tuh? Oke, saya cek dulu. Tetap tenang loh. Doi udah pergi kan? Bagus deh. Halo, tahu siapa saya? Jangan pakai ponsel. Ih, Lili, ini seriusan. Kalau ada yang main-main, keluar saja. Oh, semuanya buram. Duh, gawat. Kacamatanya Bu Appleby. Emang bisa patah sendiri? Gimana dong? Beneran patah nih. Untung bukan aku. Wah, benang gigi tuh. Perlu sering-sering pakai deh. Bentar. Hei, Lili. Hah? Buat apaan nih? Oh, benang gigi tuh bisa ngebantu. Kalau kacamatamu patah begini, pakai benang gigi buat nyambungin. Ngikitnya pakai simpul ini ya. Kalau udah disimpul ganda, potong sisanya. Nah, kelihatan oke kan? Bisa-bisa dia nggak ngeh tuh. Wah, dia balik. Kalian tetap tenang kan? Kita lanjutin ulangannya ya. Please, jangan sampai putus, please. Bener kan? Dia nggak ngeh. Yes! Fiuh! Sumpah, lega banget aku tuh. Tetap aja sih, gak bisa kabur. Nyampe rumah juga. Senangnya. Mau ngapain dulu nih? Lepas sepatuku dong. Lega banget. Lanjut ngelepas kontak lens. Siapin wadahnya dulu. Ih, ngeri. Mataku bisa kecolok lah. Tapi kan harus kulepas. Hei, lupa kalau ada cotton bud. Pasti bisa dipakai kan ya? Tekuk jadi 2 begini. Megangnya hati-hati loh. Deketin ke mata. Terus, keluarin kontak lensmu. Nah, tinggal masukin ke wadahnya deh. Gampang dan steril. Dan mataku jadi enteng gini. Jadi enakan.
ada yang lagi serius nih. Neraka bocor ya? Bisa selesai besok gak nih? Ampun, Jusku. Tugas seni kita. Ya, ceroboh banget aku tuh. Bener-bener deh, gimana dong? Kasian Lili. Balonnya masih banyak ternyata. Wah, kayaknya bisa jadi solusi deh. Ambil balon kempes dan potong ujungnya. Ambil gelas jusmu, masukin balonnya ke mulut gelas. Weh, udah mirip dot yang buat bayi itu. Gak akan tumpah deh. Oke deh, kita ulang lagi. Apaan nih? Wow, keren abis, Steve. Cheers! Kok bisa kepikiran sih? Yes, sepatuku nyampe juga. Moga aja sebagus yang difoto. Yes, keren parah. Senengnya. Harus kucoba dulu nih. Oke juga kok. Oh, yeay. Oh ya, aku kan ada kelas. Ini sepatu apa pisau sih? Kenapa tuh? Is. Kevin, ada apa? Sepatuku bikin kaki nyeri. Parah banget nih. Udah ketebak sih. Kakiku lecet-lecet gini. Emang beneran sakit. Hah? Kok udah habis sih? Mana mungkin? Lili, punya plester nggak? Tapi aku punya ini. Kevin, coba deh lebih terbuka. Lah, buat apaan tuh? Kan aneh. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Potong pembalut jadi dua. Buka perekat di baliknya. Terus tempel di tungkai sepatu. Ya, begitu. Siap pakai sepatumu lagi deh. Wow. Cek dulu ah. Tes lompat. Iya, udah mantul kok gerakanmu. Ya gitu deh, akhirnya Kevin bisa seneng lagi. Masuk yuk. Restonya juara banget. Semoga make upku gak rusak. Oh iya, kan belum bayar. Kenapa gak ngacir aja? Ya udah deh, bayar aja. Lili, duitmu tuh. Ceroboh bener sih. Bisa-bisa duitku hilang beneran. Wah iya. Magnetnya kuat banget nih. Bisa jadi solusi. Kalau kamu ngantongin duit, taruh magnet di lembarannya kayak gini. Rekatin pakai lakban. Tutup pakai uang kertas lagi, terus lipat. Boom! Dijamin deh, duitmu nggak akan geser. Oke, makan siangku perlu dibayar. Enak kan kalau udah rapi? Apa triknya bermanfaat buat kamu? Share ke teman-temanmu ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube 123go untuk nonton trik keren lainnya.